pada misa sore tadi, malam ini tadi, saya sangat terenyuh sekali karena pengalaman pertama bisa dinyanyikan sama anak saya yang bungsu. Saya juga teringat sama anak saya yang kakak-kakaknya. Semoga pada saat hari ibu ini dia juga mendoakan saya supaya saya tetap kuat. Setelah papanya meninggal, semoga bisa membimbing anak-anak saya, bisa mendoakan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang berbakti, terutama berbakti dan punya akhlak yang baik, takut akan Tuhan. Itu yang saya doakan setiap hari untuk anak-anak saya. Terima kasih. Ibu, gimana tadi saat bersama-sama mengucapkan janji ibu, perasaannya menghayati kata-kata janji ibu? Ya, saya menghayati janji ibu tadi. Saya akan menyayangi anak-anak saya, selalu mendoakan saya, mendoakan anak-anak saya. Saya akan menyayangi anak-anak saya, memberikan mereka cinta kasih. Seperti semoga dia juga mencintai saya sebagai ibunya dan mendoakan saya. Ya, terima kasih. Sasa gimana? Memberikan sekuntum mawar dan juga nyanyi Bundaku Maria. Nyanyinya itu kayak kita memberikan kata-kata tapi lewat lagu. Ya, perasaannya gimana? Perasaannya terenyuh karena baru pertama kali saya mengungkapkan melewati lagu ke mama saya. Terus saat memberikan bunga, sekuntum bunga mawar dan memeluk gimana? Rasanya mau nangis, mau nangis, terharu dan senang. Tuhan memberkati Sasa dan Ibu Agus, semoga makin baik, penuh kasih, ya, amin. Ibu dan anak, amin. Dan keluarga, amin. Dimampukan menjadi ibu dan bapak ya. Iya, amin. Tuhan memberkati, berkat, dan amin. Terima kasih, Romo.